Apakah yang menginspirasikan untuk menghasilkan filem Ombak? Inspirasi sebenarnya skrip kita ni ditulis oleh Raida. Cuma saya membantu mengolah skrip yang telah ditulis. Sebab perancangannya kita nak memaparkan satu kisah yang bukannya yang sangat tragik, tapi ada unsur-unsur tragik untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada penonton. Soalan kedua, apakah cabaran semasa untuk menghasilkan filem Ombak ini? Kalau cabaran sebenarnya agak banyak. Contohnya, kali ini melibatkan agak ramai kru dan pelakon, lebih kurang lebih dari 20 orang. Jadi untuk membuatkan kesemua mereka memberikan komitmen adalah satu cabaran juga. Selain daripada memilih pelbagai jenis lokasi, terutamanya di luar sekolah. Sebab kali ini kita memang ke lokasi-lokasi yang kita tak pernah pergi sebelum ni. Untuk filem-filem yang sebelum ni, contohnya kita pergi ke kampung-kampung, buat sekolah, ke pesisiran pantai, dan cuaca lah. Of course cuaca tu juga adalah cabaran antara yang paling besar. Sebab di alhamdulillah sebab dia tak hujan, tapi dia panas. Kita shoot dari pagi straight sampai pukul 12, pukul 2, ada sampai pukul 3 petang. Dan soalan akhir untuk sebagai director, bagaimana memilih pelakon-pelakon dan kru? Pemilihan pelakon dan kru sebenarnya adalah berdasarkan kebolehan. Dan memang dalam perancangannya kita menggabungkan mereka yang agak berpengalaman dan mereka yang baru ingin menimba pengalaman. Jadi dengan gabungan ini, sekurang-kurangnya yang berpengalaman boleh memberi tunjuk ajar kepada yang first time terlibat dengan projek seperti ini, supaya mereka bukan sahaja lebih berkeyakinan dapat dapat polish the talent, they can polish their talents and they can learn from the teamwork. Dan yang paling penting daripada sikap bekerjasama tu, ada juga unsur kepimpinan, sebab mereka perlu ada disiplin dan mereka perlu tahu kawal emosi. Sebab bila saya kata bila shooting sampai pukul 3, memang perlukan kesabaran dan perlu how to say this, few moments later, kekal berada di dalam pasukan walaupun apa sahaja cabaran yang mendatang. Maksudnya mereka tak adalah macam give up ataupun keluar dari team ataupun tak datang shooting. Datang juga, tapi they need to be professional. Itu sahaja. Apa watak awak dalam cerita Ombak? Okay, nama saya Muhammad Ilham Daniel bin Muhammad Faisal. Saya memegang watak sebagai Haras. Apa cabaran awak sepanjang penggambaran? Cabaran saya semasa short film ni dijalankan adalah saya harus menghafal skrip, di mana setiap saya berada dalam setiap scene, hampir setiap scene. Pengalaman manis? Pengalaman manis, saya dapat berkawan dengan orang yang saya tidak rapat sebelum ni. Okay, maksudnya kawan sekelas ke, senior ke, yang tak pernah kenal ke, macam mana? Senior.
Okay, last question. Apa scene yang paling mencabar bagi awak? Scene yang paling mencabar ketika Abah haduan, lemas. Sebab saya kena berlakon menangis. Dan saya tak pernah berlakon menangis sebelum ni. Okay, thank you. Apakah peranan anda untuk filem Ombak? Sebagai apa? Saya sebagai penulis skrip dalam drama filem Ombak. Okay. Macam mana proses penulisan skrip? Berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan skrip? Untuk skrip kali ini, saya dapat menyiapkan lebih kurang 2 minggu. Dan untuk skrip ni adalah kali yang ketiga siap ditulis. Okey, maknanya selepas draft ketiga baru official lah. Okey. Sebenarnya bila awak tulis skrip ni, watak mana yang awak rasa paling strong dan paling lebih paling susah untuk dilakonkan? Saya rasa haras. Sebab? Sebab dia ada banyak cabaran dari segi kekeluargaan dan persahabatan. Okay, okay, thank you very much. Sorang-sorang apa nama dan peranan dalam cerita ni? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khalif Al-Fudin bin Muhammad Syafi. Saya memegang watak sebagai Nadif, iaitu kawan baik Haras. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Daniel bin Syikri. Saya memegang watak sebagai Alfa yang mengenali Haras. Apa karakter Alfa ni? Alfa ni orang yang macam mana? Alfa ni karakter sebagai orang yang tidak serius dalam apa-apa. Nadif, apa karakter Nadif? Nadif ialah seorang yang tegas. Macam mana pula dengan mungkin cabaran yang terbesar? Cabaran terbesar saya ialah pastrik dan menunjukkan riak wajah yang betul. Cabaran saya pula apabila saya kali pertama berlakon cerita. Apa scene favourite dalam cerita ni? Scene mana yang awak rasa paling menarik? Scene semasa hari, duit raya. Saya scene semasa menjumpai nikmah perasaan dalam rumah. Okay, last question. Apa emosi, awak punya emosi bila awak menjalani penggambaran cerita ni? Maksudnya cerita yang berperasaan macam mana? Gembira ke, sedih ke, stres ke? What do you think? When you watch this film, dia ada perasaan sedih dan gembira. Ada part yang sedih, ada part yang gembira. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ishaq bin Muhammad. Saya memegang watak sebagai Abah kepada Haras. Cabaran saya yang paling sukar saya hadapi ialah lemas, kerana saya berlakon dalam keadaan panas. Hai, saya Nurain Zulaika. Saya memegang watak Nekmah, iaitu nenek kepada Haras. Nekmah ni ada dua orang anak, seorang penagih dadah dan seorang lagi nelayan. Nekmah ni juga ada seorang menantu yang meninggal ketika melahirkan cucunya Haras. Nekmah ni dia menghidap penyakit diabetes dan seorang yang lemah lembut. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Izuddin bin Muhammad Fauzi. Saya memegang watak Khairul sebagai paksu Haras dan saya menjadi seorang pelacak dadah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Mufris dan memegang sebagai watak geng pelacak dadah.
Hai, nama saya Ahmad Hasyah Azizi. Saya sebagai seorang anggota polis yang merangkap geng Pisat Rata. Selain itu, peranan sebagai kru, apa peranan? Sebagai kru, saya menolong menyediakan barang-barang untuk pergi ke tempat ke tempat yang lain. Okay. Bagaimana pula dengan watak? Bagi awak, watak mana yang paling menarik? Your favorite character? My favorite character? It's a hot bagi saya sebab satu watak apa? It's hot sebagai watak ayah kepada Haras. Haras. Okay, kenapa awak rasa watak ayah kepada ini? Sebab nak ambil masa scene dia tu agak mencabar lah. Dengan cuacanya, dengan ombak yang marjin, hampir memakan dia dengan betul. Scene paling mencabar? Scene paling mencabar. Bagi saya, scene paling mencabar rasanya scene Ishak masa lemah juga rasanya scene beberapa halas yang lemas. Thank you. Hai, saya Anka Marina. Saya pegang watak sebagai Hai, saya Munifa Bashar binti Anwar. Saya merupakan editor dalam projek short film Ombak ini. Dan antara cabaran yang saya hadapi sepanjang penyuntingan adalah saya perlu mengeluarkan segala idea yang saya ada dan saya juga perlu mempelajari perkara baru untuk membuatkan scene-scene yang berkenaan menjadi realiti dan dapat menyentuh hati penonton. Dan cabaran seterusnya adalah, bukan cabaran lah, pengalaman seterusnya adalah saya perlu ada chemistry dengan videographer sebab agar saya dapat mudah memahami apa yang diinginkan oleh videographer. Kemudian saya juga memegang watak sampingan. Nak cakap sampingan tu tak jugalah sebab watak Razia iaitu ibu kepada watak utama Haras. Tapi I don't want you guys to see me as Razia, but I want you guys to see me as an editor. Okay, that's all from me. Thank you. Saya Muhammad Chantuan dari PJP. Saya memegang watak sebagai Cikgu Herman. Cikgu Herman ni dia macam cikgu yang garang. Cikgu yang garang. Sebagai saya untuk membawa watak ini, tak pandai nak marah orang tapi kena marah orang. Ini akan cuba bagi saya. Okay, so siapakah anda dan apakah peranan anda dalam filem ini? Hai, saya Masya Adriana. Saya sebagai juru makeup dalam filem Ombak. Okay, lebih kurang berapa orang pelakon yang perlu di makeup? Dalam 3 orang sahaja. Okay. Siapa watak mana yang paling mencabar untuk di touch up? Bagi saya watak nenek Ain Zulaika paling susah untuk makeup lah. Agaknya berapa lama masa dia ambil untuk siapkan dalam dia? Dalam 10 minit sahaja. Apa watak dia yang membuatkan dia susah di makeup? Dia memegang watak sebagai nenek. Jadi agak susahlah untuk membuat muka dia seperti seorang warga emas. Kerana dia seorang yang muda lah. Jadi agak susah untuk membuat muka dia kelihatan tua. Kalau boleh kami tahu, apa barang makeup yang paling banyak digunakan untuk filem ni? Saya rasa contour kerana memerlukan untuk membuat sedikit kedutan-kedutan di muka, di bahagian muka dia. Okey, itu sahaja. Okey.
Nama saya Hari Iqbal Aziz, memegang watak sebagai Haras Dewasa. Haras Dewasa ni ada satu scene sahaja. Dan selukanya saya saya menjaga belakang takbir sebagai jurugambar. Dah. Tiggers. Apa kata cabaran anda? Tiga. Hai, kami memegang watak orang kampung. Watak ini banyak cabaran lah kami lalui. Iaitu yang pertama masa nak menolong ayah Haras lemas, kami terpaksa berusaha untuk menariknya yang berberat 75 kg. Kami bertiga pun tak mampu. Apa kat yang kat je? Cepatlah. Itu sahaja daripada kami sebagai watak orang kampung. Okay, bye.